saksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Apa yang kamu perbuat ketika aku sakit, tunawisma, lapar dan haus, tidak punya pakaian, di dalam penjara. Setiap keluarga akan membuat celengan dan akan dikumpulkan melalui ketua lingkungan sesuai waktu yang telah ditentukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.